hanya dia. Dia, 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 hanya dia, hanya dia. Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Ini PJ 1000 emang pecah banget lagu ini. Parah. Hai semuanya, balik lagi di channel Ayo Fikri bersama Ice Bikri pastinya. Dan juga Raiden yang empat di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subscriber aku dimanapun kalian berada. Hari ini kita pecah-pecahan. Aku yakin kebahagiaan kalian juga pecah semuanya. Cinta kalian semuanya pecah semua. Sampai hancur dong. Ya enggak, maksudnya pecah tuh maksudnya. Pecah itu wow. Ya udah terlampias. Karena gitu. Asal jangan bisulnya pecah ya. Sakit. Oh yes. Ini lagu pecah 1000 memang lagi viral banget loh. Iya, benar banget. Tapi orang taunya bukan pecah 1000. Hanya dia taunya. Kebanyakan lagu hanya dia dong. Hanya dia yang mana? Kali ini lagu hanya dia. Hanya dia. Pecah 1000 nih. Iya. Dinyanyiin sama idola para BXB. Mas Wari BXB. Hai semua BXB yang ada di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Abu Dhabi, mana lagi? Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, pastinya Australia. Pokoknya semua BXB yang di seluruh dunia, dimanapun kalian berada, pasti langsung kita merapat. Merapat. Onyo nyanyiin lagu pecah 1000 bareng bersama Syahriadi. Ini dia tuh juga viral ya waktu nyanyi pecah 1000. Pecah 1000. Trending gitu. Kali ini nyanyi sama Onyo. Aku tuh nunggu-nunggu ya dari siaran. Aku nggak tahu ini syutingnya mungkin di Rido Onsu. Ya sepertinya. Tapi aku cari-cari tuh belum nemu. Tapi akhirnya kali ini aku dapatnya tuh dari postingan-postingan teman-teman BXB. Alright. Yang ngasih ke aku link dari apa sih namanya, feed ya? Dari reels ya, reels Instagram. Instagram gitu. Akhirnya kita reaksiin aja yang dari reels Instagram ya. Yes. Jadi kita nggak nunggu soal tayangan TV waktu bener. Lu ada. Ya ada Tante Lala kemarin. Oh baik. Ya di posting itu Tante Lala kemarin. Karena, itu belum ya, Onyonya belum. Aduh, karena kami sudah rindu nih. Iya, ya, kan? Ya, karena kita, ntar lagi Onyo mau konser. Tanggal 30 nih bener. Iya, ya, makanya daripada lagu ini basi, jadi kita cari aja deh yang udah ada aja. Yalah, masa panjang-panjang langsung aja kita tontonin Onyo nyanyi pecah 1000 bareng Syahriadi. Yes, tapi sebelum itu jangan sampai gue pecah-pecahin nih. Ya, yeah. Jangan. Cukup lagu aja pecah 1000. Yeah, yeah. Makanya sebelum pecah-pecahin nih semua handphone nih, buruan pencet tombol subscribe-nya. Nah, tuh yang masih merah silakan pencet tombol subscribe-nya dan juga share ke semua sosial media kalian. Juga loncengnya dinyalain. Iya, yeah, yeah. Langsung aja kita tontonin Onyo juga Syahriadi nyanyi lagu pecah 1000. Dia. Satisio. Ow. Tipis sebenarnya. Aku sampai begini-begini. Ini aku dapetinnya tipis sih. Ini dari Onsu. Oh, ini dari Onsu. Trans TV story. Oh berarti sih. Jadi kayaknya ini. Tapi ini benar-benar masih samar-samar sih. Ini baru spill ya. Ya ada dua video sih yang aku dapat. Tapi jadi, di sini aku bisa dengar suaranya. Hanya dia. Terlalu lembut banget. Ini suaranya unik ya. Oh, jadi videonya yang pertama cuma segini doang.
49 detik kalau nggak salah. Benar banget, gue. Ya, ini dari story doang, kan? Ya. Tapi di sini memang suaranya sih, siapa namanya? Syahriadi. Syahriadi itu memang unik banget. Suaranya tuh gimana sih? Dia. Gitu kita tipis banget tipis. Suaranya. Apa ya nyebutnya ya? Bukan yang tebel gitu suaranya, ya, kan? Tipis tapi khas, tapi gitu khas suaranya. Mau sekarang ini mau suara tipis, mau suara tebel, yang penting sekarang khas, punya ciri khas. Sekarang tuh nggak ada apa karakter, maksudnya standar gitu lah. Kalau dulu suara begini ya, kalau dulu kan suara tuh kayak Harvey Malekolo. Oh, kalau dulu suara harus wajib. Suara tuh harus begitu ya kan? Iya. Kalau sekarang asal enak didengerin orang suka udah bisa mengekspresikan lagu itu gitu kan, aman. Dan Onyo sini meskipun tipis-tipis dengerannya, tapi aku bisa nangkep banget ini Onyo nyanyinya mendayu gitu loh. Iya. Hanya dia kayak gitu loh. Kita lihat video selanjutnya ya. Masih ada satu video lagi. Oke. Ada dua video, tenang. Ayo. Masih lanjut dia. Jadi tadi posisinya kan awal dari video pertama Onyo sama Syahriadinya duduk. Iya. Sekarang Onyonya berdiri nih, beda lagi. Mungkin tag yang lain gitu ya. Iya, iya. Tapi langsung dia hanya dia. Vibranya unik ya ternyata. Hanya dia. Iya. Yeah. Yang ada di antara jantung hati. Iya kayak gitu dia. Gitu. Tapi vibranya unik banget. Yeah. Aku suka vibranya. Si Syahriadi ini unik vibranya. Kayak vibra BCL itu unik gitu kan. Iya benar. Iya kan vibra BCL tuh unik. Iya. Yeah. Gitu. Aduh, asik. Oh my god. Badannya lihat. Fix sih Onyo. Boleh dong Onyo nih. Kayak makin mendayu, makin dapet gitu feel dangdutnya tuh ada. Onyo pengen apa tadi? Entah apa. Dia bisa gitu loh. Iya bisa gitu. Bagaikan kayu basah dimakan api. Api curiga. Bisa gitu nih. Makin mendayu kan suaranya Onyo itu. Makin lama nih makin dangdut kayak bisa iya, dangdut. Iya, bener kata gue. Dari kecil dia udah bisa hilang dangdut. The next Judika nih orang ini. Bener. Kayak Judika kan. Iya gak sih? Semua genre nih. Makanya dia dari kecilnya emang dengernya tuh semua genre gitu. Dan dia mau nyoba. Nah Onyo dibandingin dia awal-awal dulu nyanyi dangdut yang sekarang ini lagu pecah seribu ini lebih mendayu banget. Feel dangdutnya tuh ada ya, di sedikit gitu ya. Feel dangdutnya sih aku bilangin yang bagus. Entah apa karena nah, gitu kan nyanyinya kan. Kita nyari lagi deh, kita dengerin lagi. Aku suka soalnya. Entah apa. Pas bagian tadi ya. Entah apa coba. Soalnya enak banget sumpah aku gak nyangka. Kita dengerin lagi deh. Basah di bulan ada gini. Membara ya. Baru ketawa. Api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Gimana tadi? Pokoknya dia agak berbeda ujungnya. Membara. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan awal tadi, entah apa. Bagaikan kayu basah dimakan api. Dia bisa cengkok ya. Api yang padat gitu ya kan. Dan dangdut ya, bukan R&B ya. Biasanya kan dia cengkok padat gitu ya. R&B. Kali ini
Ini dangdut banget, sumpah Nyonyo ini dangdut. Gue berharap di konser nanti ada lagu dangdut dia yang mau Nyonyo. Yang benar-benar pure dangdut. Yang pure dangdut ya, kayak lagu Bisa Seribu ini lagi viral kan. Heeh. Dinyanyiin nih. Dan suka lihat body language Nyonyo pas nyanyi lagu ini. Apa? Badan kaki kalian bisa lihat badan sama kakinya Onyo. Body language itu kayak ngikut gitu ya kan, ngikut penyanyi dangdut. Benar-benar ya. Kalau gue dangdut banget ya, Wei. Iya, banget. Bikin kayu basah dimakan api. Api? Api curiga. Tapi aku suka sini Onyo nyanyi. Benar-benar dia nggak mengeluarkan pop-popnya. Benar-benar mendayu-dayu dangdut ya kan. Dangdut. Ini benar-benar dangdut. Merungnya dangdut, cengkoknya dangdut, cara nyanyinya dangdut. Biarpun suprit, tapi sumpah ya, aku puas. Aku puas dengernya Nyonyo, tapi aku pengen lebih banyak lagi. Kalau pengen lebih banyak lagi nih ya, ayo dong kalian langsung subscribe channel ini. Kali aja Onyo bisa nyanyi lebih banyak lagi dan kita bisa reaksiin lagi video selalu lebih banyak lagi. Kita yang terbaru dari Onyo pasti kita reaksi. Oke, langsung tombol subscribe kan yuk. Loncengnya juga dinyalain. Lain lagu bestie. Yuk langsung aja bestie loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.